makanan iaitu zumakana. Zumakana iaitu yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kedudukan. Jadi antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zumakana, yang mempunyai kedudukan. Kalau kita tengok maksud zumakana dalam bahasa Arab ada berbagai, ada yang mentafsirkan zumakanah ni iaitu makanul muhtaram, satu kedudukan yang dihormati. Muhtaram itu dihormati. Jadi pada bagi yang berbahagia ni, kita nak kongsikan macam mana berbezanya Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain. Adalah Nabi itu zumakanah, dia mempunyai kedudukan yang istimewa, kan? Yang terhormat, yang istimewa. Dan begitu juga Nabi, umat Nabi kita Muhammad SAW, satu umat yang juga zumakanah, umat yang mempunyai kedudukan lebih daripada umat-umat yang terdahulu. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, Allah pernah puji umat Muhammad. Umat Muhammad ni adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat yang pernah ada di muka bumi ini. Kamu tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru benda yang baik, mencegah benda yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahaskan daripada tiga sudut. Zumakanah ni kita akan bahaskan daripada tiga sudut. Yang mempunyai kedudukan istimewa, kita akan bahaskan daripada tiga sudut. Yang pertama, yang pertamanya keimanan. Iman ni maksudnya belief system, sistem kepercayaan. Okey. Bila kita sebut mengenai, kita bincang mengenai zumakanah, kita akan bincang tiga peringkat. Peringkat pertama, peringkat orang awam. Orang awam ni orang biasa. Peringkat kedua, peringkat orang istimewa. Orang khawas ataupun orang khas. Orang istimewa. Dan peringkat ketiga adalah peringkat zumakanah. Orang yang punya kedudukan yang istimewa, tertinggi. Okay, so iman ya. Jadi kita akan bincangkan tiga sudut. Yang pertamanya iman, dan kita akan bincangkan tiga peringkat. Okay, iman ni apa? Iman ni adalah belief system, sistem kepercayaan. Bagi orang awam, orang biasa, orang biasa, iman adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang esa, Tuhan yang wajib disembah, dan itu benda yang ada dekat dalam dia. Jadi orang, peringkat orang awam ni orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepercayaan itu ada dalam hati dia. Ini paling kurang, ini paling rendah lah ya, paling rendah. Sebab itu dalam hadis Nabi pernah meriwayatkan bahawa besok sebelum neraka ditutup untuk selama-lamanya. Jadi neraka ni, waktu besok hari kiamat ada orang masuk neraka, dan ada orang yang mula-mula masuk neraka kemudian masuk syurga. Ketika neraka nak ditutup untuk selama-lamanya, na'udzubillah, mana tak ada lagi lah can untuk orang masuk ke syurga. Malaikat pun berkata, ya Allah, okay, aku tengok neraka ni tak ada lagi orang buat amalan. Sebab amalan ni dia ada cahaya tau, dia ada cahaya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai malaikat, cuba tengok dekat mulut orang-orang yang berada di neraka. Rupanya ketika malaikat memeriksa mulut-mulut orang yang berada di neraka, ada di antara mulut mereka tu masih lagi ada cahaya. Kerana apa? Walaupun perangainya tak elok, banyak berbuat dosa, tetapi masih lagi mati dengan kepercayaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lidahnya itu bercahaya. Nah, jadi maknanya peringkat orang awam ni adalah peringkat orang yang ada kepercayaan. Belief system dia ada.
dia ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan kepercayaan itu dan dia meninggal dengan kepercayaan itu. Itu peringkat orang awam. Kemudian peringkat orang khas ataupun orang istimewa. Iman orang istimewa ni apa? Orang iman orang istimewa ni adalah iman orang yang dia ada belief system, ada belief system, dan dia berusaha untuk jadikan belief systemnya itu sebagai satu benda yang dia pertahankan. Ha, maknanya daripada sudut apa dia pertahankan, daripada sudut dia cuba nak buat amalan-amalan seperti mana yang belief system tu suruh. Seperti mana yang belief system tu suruh. Contohnya hari ini kita percaya kepada Allah dan Allah suruh kita sembahyang, dia cuba buat benda itu, dia berusaha untuk buat. Ha, itu orang istimewa lah. Dia bukan sekadar kepercayaan semata-mata, kan? Tapi dia nak berusaha menterjemahkan, ya, ataupun dia berusaha untuk buat apa yang belief system dia suruh. Dia cuba buat apa yang belief system tu suruh, dia cuba buat. Ha, maknanya ada keimanan, ada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nak sembahyang lah, usaha nak sembahyang, usaha nak buat baik, kan? Itu orang dah istimewa dah. Istimewa berbanding dengan orang pertama, orang awam tu tadi. Kan? Istimewa berbeza dengan banding dengan orang awam tu. Ha, dia kita percaya pada Allah ni. Allah suruh kita puasa. Oh, kita puasalah. Kan? Ha. Tapi orang istimewa ni walaupun dia cuba buat, kadang-kadang dia terlepas pandang, kan? Kadang-kadang dia buat, kadang-kadang ada mungkin tak buat, kan? Kadang-kadang ada buat salah, bertaubat balik, tapi tetap dia istimewa berbanding dengan orang awam, orang yang pertama tadi itu. Kemudian peringkat yang ketiga, peringkat zumakanah. Kan? Zumakanah ni apa? Tadi cuba buat. Ini zumakanah ni dari sudut keimanan, keimanan itu diterjemahkan dalam seluruh kehidupan dia. Sistem belief system tu diterjemahkan dalam seluruh kehidupan. Dia bukan cuba buat-buat dah, tapi diterjemahkan. Diterjemahkan. Ini dalam hadis Nabi SAW pernah menyata dan pernah menyebut, ya. Al-iman, kata Nabi SAW, iman itu bid'u wa sab'una syu'bah, 79 bahagian. Maksudnya kita belajar iman hanya belief system, itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ajarkan peringkat zumakanah, iman tu diterjemahkan paling kurang 79 bahagian. Al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, paling kurang 79 bahagian. A'laha, setinggi-tingginya kamu mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, serendah-rendahnya imatatul adha ani tariq, kamu membuang duri daripada jalan. Okey. Salin dulu hadis ni, nanti saya syarah, eh. Mana nak ceritanya iman zu makanah, iman yang Nabi minta untuk kita beriman tu, dia bukan peringkat yang belief system semata-mata atau cubalah nak buat semata-mata, tapi dia menjadi satu lifestyle ataupun satu cara hidup, diterjemahkan, terpancar daripada diri kita tu, iman tu. Itu yang Nabi sebut, setinggi-tingginya kamu ucapkan kalimah la ilaha illallah, serendah-rendahnya membuang duri di perjalanan. Maksudnya apa? Menyelamatkan. Dengan keimanan tu nampak, dengan iman tu dia menyelamatkan orang lain. Kan ada benda bahaya tu, dibuang benda bahaya daripada jalan. Nampak. Terjemahan iman tu nampak. Kan? Setinggi-tinggi la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? La. Apa maksud la? Tiada. Ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Kan? Itu apa yang kita diajar sejak kecil. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi sebenarnya ilah. Perkataan ilah bagi zumakanah. Zumakanah 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna. Itulah ilah.
La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Jadi kalau kita berpegang pada 99 nama Allah itulah ilah, maka keimanan tu nampak dalam kehidupan kita ni. Katakan kita kata, okey, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Kita tidak akan pernah rungsing dengan rezeki. Berapa ramai hari ini orang yang rungsing pasal rezeki dia? Oh, susahlah sekarang barang naik harga. Dan orang tak nak bayar, hutang tak nak bayar, anak nak sekolah, rumah nak bayar. Peningnya kepala. Tapi kalau kita faham, la ilaha illallah itu tiada memberi rezeki dan menjamin rezeki melainkan Allah, kita jalankan tugas kita sebagai seorang hamba. Aku berusaha. Rezeki Allah yang bagi. Aku berusaha, usaha semaksimal mungkin. Kan tak ada kerungsingan dalam hidup kita. Nampak tak terjemahan iman bagi zumakanah, orang yang punya kedudukan. Kan? Siapa antara kita pernah pergi Spain? Cuba angkat tangan. Janganlah pemalu. Okay, ada seorang. Ada lagi? Dua orang. Ada lagi? Tiga, empat. Ada lagi? Lima. Ada lagi? Enam. Ada lagi? Saya tak percaya je. Boleh borang je kita ni. Okey. Andalusia ni dia negeri 8 ya. Kita kat Malaysia ni abang dia negeri 9. Dia ada negeri 8, dia 8 negeri. Malaga, Sevilla, Cordova, apa lagi saya pun tak ingat dah. Kan dah ada 8 negeri ya. Negeri-negeri selatan Spain. Negeri selatan state Spain itu negeri Islam. Dinamakan Andalusia. Okey. Andalusia ni jauh daripada negeri Islam yang lain, paling dekat Maghribi. Nak pergi dulu kalau naik kapal seminggu. Kan? Sekarang ni naik boat ataupun naik ferry, speed boat tu dalam 2 jam 3 jam je daripada Tangier ataupun Tanjah. Tanjah ni tempat lahir, tempat asalnya Ibnu Battuta. Kan? Dekat Tanjah ataupun Tangier. Jadi negeri 8 ni ataupun disebut Andalusia, dia terdedah dengan ancaman negeri-negeri Nasrani, negeri-negeri Kristian. Sebab negeri Eropah tu rata-ratanya adalah kerajaan Kristian. Adalah 8 negeri ini saja, Andalusia ni kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Jadi bila-bila masa kerajaan Kristian boleh serang negeri 8 ni ataupun Andalusia ni. Jadi pembina negeri Andalusia dia membina dengan iman. Kita nampak sampai sekarang kalau siapa pernah pergi di tiang-tiang dia, di dinding-dinding dia ada terjemahan la ilaha illallah tu. Tapi diterjemahan terus kepada la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Dekat tiang-tiang dia, dekat dinding dia, dekat istana dia, dekat tempat tentera dia, penuh dengan la ghalib illallah, la ghalib illallah, la ghalib illallah. Dan selagi tentera-tentera, kerajaan, rakyat-rakyat berpegang kepada belief system ini, terjemahan tu nampak. Mereka berani, mereka tak takut, mereka tak malas. Sebab mereka kata apa? Ini kita anytime kena serang ni. Kita tak boleh main-main. Ibadahnya hebat, akhlaknya hebat. Berapa ramai ulama' yang lahir daripada sana mewarnai keilmuan dunia. Berapa ramai ahli saintis-saintis Islam yang lahir daripada sana. Sebab apa? Mereka bersungguh-sungguh kerana berpegang dengan belief system tu. Dengan sistem kepercayaan la ilaha illallah tu. Jadi iman zu makanah bukan sekadar dalam hati, bukan. Dia nampak terjemahan tu. Dan setinggi-tingginya adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. Jadi kita tak akan rasa rungsing kalau kita faham kalimah la ilaha illallah ini dan kita bergantung dengan la ilaha illallah ini. Tengok para sahabat ya, dapat kalimah la ilaha illallah bertukar dari belalang-belalang padang pasir kepada singa-singa yang hebat. Daripada belalang padang pasir, orang tak pandang pun bangsa Arab.
dapat la ilaha illallah tu menjadi upaya yang menumbangkan Rom dan Parsi, mengislamkan dua laluan hebat iaitu laluan sutra dan laluan rempah, Silk Road dan Spice Road. Dan Silk Road ni daripada Beijing pergi ke Xi'an, Xi'an Bukhara, Samarkand, Khiva, daripada Khiva pecah pada dua, Rom dan Parsi, itu Silk Road. Dan Spice Road daripada Guangzhou pergi ke Melaka, Melaka pergi ke Goa, India, Gua Hadramaut pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Dua empayar besar, dua laluan besar dapat diislamkan. Mereka ada kalimah la ilaha illallah. Terbeza hidup mereka. Itu zumakanah. Itu zumakanah. Nah, kita hari ini tanamkan benda itu supaya kita juga umat Muhammad seperti mana Nabi gelaran zumakanah, kita juga nak umat kita, umat Muhammad terbeza daripada umat terdahulu. Kita umat zumakanah, yang punya satu kedudukan yang tinggi berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Jangan jadi orang yang malas, orang yang menangguh kerja, orang yang tidak bersemangat dalam hidup. Kalau sedih, sedihnya lama. Kalau kita sedih, ubat. Kan? Jangan sedih itu lama. Kan? Jangan biarkan dalam keadaan diri itu rendah. Bina, bermula dengan keimanan. Iman ada orang awam, ada orang khas, dan ada iman zumakanah. Terjemahan iman itu nampak. Kan? Daripada wajah, daripada perbuatan dia, daripada tindakan dia, nampak benda-benda tu nampak. Kan? Ha, ni. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang kedua. Yang kedua. Ha, yang kedua. Yang keduanya, iaitu ilmu. 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 Okay? Ilmu. Ilmu adalah penyuluh kepada hidup. Ilmu sangat penting. Agama Islam satu agama yang sangat menekankan mengenai ilmu. Sampai budaya menuntut ilmu tu minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Saya ucapkan tahniah kepada ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang sekalian yang berada dalam majlis ilmu, kan? Tahniah dan syabas. Dan saya mendoakan mudah-mudahan saya dan kita semua terus ada dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita, amin. Sebab ilmu Allah tu sangat luas. Okey. Jadi ilmu sama juga ada orang awam yang mempunyai ilmu, ada orang khas yang mempunyai ilmu, dan ada orang yang zumakanah yang mempunyai ilmu. Okey. Orang awam, orang awam, orang awam. Orang awam menuntut ilmu. Ilmunya itu membawa dia menjadi pandai. Okay, orang awam menuntut ilmu. Ilmu tu membawa dia menjadi pandai. Sebab memang ilmu, bila kita belajar ilmu, kita akan jadi pandai. Kalau tak belajar ilmu, kita akan jadi memandai-mandai. Suka-suka dia, dia rasa dia betul, memandai-mandai je kan. Orang ilmu, dia jadi pandai. Okay? So, maknanya orang awam ada ilmu, tuntut ilmu, kan, belajar ilmu, rajin belajar ilmu, dia akan jadi pandai. Dan orang yang ada ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berikan darjat, kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah, kan, maknanya mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang diberi ilmu ada beberapa darjat. So kita kena budayakan diri kita terus menuntut ilmu, dan juga kita kena, kan, galakkan anak-anak dan sekil, dan orang sekeliling kita itu menuntut ilmu. Ilmu boleh dapat daripada majlis ilmu macam ni, kan? Ilmu boleh dapat dengan cara berfikir, okay? Ilmu boleh dapat dengan cara kita membaca. Ha, cuba senaraikan buku apa yang pernah kita baca. Selain daripada majalah-majalah wanita ke, majalah mangga ke, majalah apalah semua, kan? Buku lah, buku-buku kita baca. Tak kisahlah buku orang putih ke, buku orang Islam ke, tak apa. Sebab al-hikmah dalatul mu'min. Hikmah itu adalah kepunyaan orang Islam yang hilang. Dapat ambil. Dapat ambil. Baca. Itu ilmu. Orang istimewa. Orang khawas ataupun orang khas. Orang istimewa ni apa? Dia menjadikan apa yang dipelajarinya itu, kan,
dikaitkan dengan pengalaman. Gabungan pandai dengan pengalaman dipanggil orang tu cerdik. Itu orang khas, orang cerdik. Pengalaman banyak menjadikan orang cerdik. And kadang-kadang orang cerdik belum tentu pandai. Belum tentu orang cerdik adalah orang yang banyak ilmu. Tapi ilmu sikit, dia praktiskan banyak pengalaman, dia jadi cerdik. Kadang-kadang ada orang yang PhD-nya dalam business admin, pengurusan bisnes. Ilmunya tinggi, tapi dia buat bisnes belum tentu menjadi. Ada orang tak sekolah pun sampai darjah 6. Tapi buat bisnes menjadi sebab daripada kecil dia ada pengalaman bisnes. Tapi ada ilmu campur pengalaman, dia jadi orang yang cerdik. Orang cerdik itu ada ilmu dan the practice. Dan dalam Quran Allah sebut, dalam hadis Nabi SAW sebut, man amila bima alima awrathahullahu bihil ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan mengurniakan kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Dan orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan kurniakan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Jadi anugerah Allah SWT bagi ilmu. Jadi orang khas ataupun orang bijak, dia adalah orang yang pengalaman. So ada ilmu, kita kaitkan dengan pengalaman hidup hari-harian kita, biar ilmu tu menjawab persoalan. Kan? Ilmu tu menjadi bahasa dalaman diri kita. Sebab ilmu kalau jadi bahasa dalaman, dia akan boleh kaitkan dengan kehidupan kita. Kan? Jadi bahasa dalaman, nak buat benda tak baik, teringatlah. Kan? Macam belajar asma'un Nabi baru ni kan, tak nak buatlah. Kan jadi bahasa dalaman. Dia bukan sekadar pada buku yang kita tulis. Kan? Itu pengkat orang istimewa. Dia jadikan bahasa dalaman dan kaitkan dengan pengalaman dia. Kan? Taklah semata-mata ditulis dekat buku. Dahlah tulis dekat buku, alhamdulillah. Buku pula tu campur-campur. Hari ini belajar Asma'un Nabi, selang 2 muka surat, pasar ikan kembung 1 kilo, bawang dah habis, bawang 2 kilo. Lepas tu lagi 1 muka surat, berbual dengan kawan lepas kelas, resepi kek lapis. Minggu depan datang kuliah, balik-balik Asma'un Nabi. Buku belajar jangan campur, biar buku khas belajar kita. Okey. Jadi belajar pandai. Peringkat kedua, kena jadi orang bijak. Orang bijak, orang praktis ilmu dia. Dan hadis Nabi sebut itu orang khas ataupun orang istimewa. Itu orang cerdik. Bukan orang bijak, orang cerdik. Orang cerdik. Okey. Kita nak jadi orang zumakanah, kan? Kita nak jadi orang zumakanah. Kita nak jadi macam mana Nabi dapat. Kan? Peringkat ketiga, zumakanah. Orang yang punya satu status atau satu tahap yang tinggi. Yang tinggi dari sudut keilmuan. Belajar tadi, orang awam apa? Pandai. Kemudian, orang yang istimewa, dia dapat praktiskan dengan pengalaman. Istimewa lah. Dia jadi orang yang cerdik. Dia jadi orang cerdik. Okey. Zumakanah ni, apabila kecerdikan itu dibantu oleh Allah SWT, dia jadi yang paling tinggi ilmu tu. Apabila dibantu oleh Allah SWT. Jadi ilmu bukan sekadar ilmu yang kita belajar ni, tapi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bantu ilmu tu. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia tu melihat dengan bantuan Allah. Maksudnya bukan saja ilmu dan pengalaman, bukan pandai dan cerdik semata-mata, gabungan itu jadi orang bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bantu lagi dengan bantuan
kan, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu dapat digunakan pada masa yang tepat, pada tempat yang tepat. Ha, ini yang takutlah kamu, firasat orang beriman dia melihat dengan bantuan Allah. Dalam Quran Allah sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan mengajar kamu ilmu. Bertakwalah, Allah akan mengajar kamu ilmu. Jadi selain daripada ilmu yang kita dapat, kita belajar dan pengalaman kita, Allah anugerahkan lagi dengan firasat, dia panggil dalam bahasa Arab. Firasat, eh? Firasat, gerak hati itu macam mana nak buat? And dibantu dengan ilham, dengan ilham, dengan ilham-ilham, dengan firasat, dibantu dengan bisyarah. Bisyarah ni dengan mimpi yang benar. Mimpi, kan? Ada mimpi yang benar, eh? Dalam hadis Nabi, di akhir zaman, makin dekat dengan akhir zaman, orang beriman banyak dapat mimpi-mimpi yang benar. Itu kita bincang kemudian lah, macam mana tanda-tanda mimpi yang benar, eh? Mimpi itu tidur dengan berwuduk, kemudian dia 2/3 malam lepas mimpi terjaga terus, terjaga terus lepas mimpi, dan kita tak lupa mimpi itu, kan? Ha, bukan mimpi pukul 8 pagi subuhnya lambat, bukan, eh? Oh, saya dapat bisyarah ni bila 8 pagi lepas subuh ke? Taklah, subuh pun lambat, tak, bukan, eh? Tengah malam. Itu kemudian kita bab mimpi nanti. Jadi itu macam mana Allah bantu. Sebab tu kalau kita tengok dulu orang Islam sentiasa kehadapan, tau. Sentiasa berada di hadapan. Dia saja bukan saja berilmu tapi dia bertakwa, Allah bantu dengan ilmu dia. Kan kita tengok teknologi, ilmu orang Islam terdahulu, orang Islam leading benda-benda ilmu ni. Sekarang ni orang Islam kadang-kadang, ya, di setengah-setengah tempat ilmu peringkat orang awam pun malas. Belajar pun malas. Tak usah cerita zoom makanah, ya. In peringkat orang awam pun malas, membaca pun malas, nak ambil iktibar pun malas. Macam mana nak pergi yang seterusnya? Macam nak pergi peringkat orang istimewa? Macam nak pergi peringkat zoom makanah? Peringkat pertama pun malas kadang-kadang. Ni kita cerita kat Baghdad, tau. Bukan kat sini. Kat sini okey, insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga daripada sudut amalan, amalan yang baik, ya. Amalan yang baik. Okey. Amalan yang baik. Okey, kita disuruh untuk membina amalan yang baik. Diajar, tau. Diajar untuk jadi orang yang beradab. Orang yang beradab, ya. Al-akhlaq yukawwinul insan. Akhlak membentuk sifat manusia. Manners make men. Manners make gentlemen. And akhlak membentuk manusia. Kalau tak ada akhlak, tak dikatakan manusia. Jadi kita diajar untuk buat benda-benda yang baik. Adab, sudut amalan. Buat benda baik pada mak ayah, pada suami, pada isteri dan sebagainya. Jadi peringkat orang awam, amal baik ni dipanggil orang soleh. Orang soleh. Orang soleh ni maknanya orang baik lah. Kan? Maknanya buat baik, nice. Orang yang baik selalu buat baik, selalu mencetuskan kebaikan. Kan? Akhlak ni dijaga, sentiasa senyum. Kan? Sebab senyum kan sunnah. Kan? Bahawa tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Kan? Di hadapan saudara tu, bukan tabung masjid. Masuk senyum lama. Air hajah, lama senyum, diamlah. Aku tengah sedekah kat tabung tu. Bukan kat tabung tu, ya. Dia dekat di hadapan manusia. Tabung, kena bagi RM1 baru jadi sedekah. Okay? Itu orang soleh. Kan? Pekat diri, pekat keluarga, pekat masyarakat. Kita buat benda-benda baik. Kan? Okay, itu peringkat orang awam. Hai, buat benda baik baru peringkat orang awam. Ya, itu baru peringkat orang awam. Peringkat orang istimewa apa? Peringkat orang istimewa dipanggil orang musleh. Musleh. Musleh ni bukan saja orang soleh. Dia bukan saja orang baik. Tapi dia ajak orang jadi baik sama-sama. Musleh ni, di sudut maksud dia adalah dia memperbaiki orang lain. Musleh. Itu orang istimewa. Dia bukan
sembahyang semata-mata. Dia ajak orang lain sembahyang macam dia. Dia sembahyang, dia sembahyang, dia sembahyang. Kita alhamdulillah dah pakai tudung, dah menutup aurat. Kita orang soleh. Kita orang solehah. Kita orang baik. Tapi nak jadi orang istimewa, kena jadi orang musleh. Musleh ni bukan kita saja pakai tudung, fikir ajak kawan-kawan lain, macam mana nak jadi kawan lain pakai tudung macam aku. Itu orang musleh. Itu orang istimewa. Orang istimewa. Jadi maknanya, bukan saja baik seseorang. Kita dah pergi ke kelas pada hari ini. Kita orang soleh, alhamdulillah. Tapi kita fikir, siapa lagi aku nak ajak? Siapa lagi aku nak ajak? Bayangkan kalau kita ada target. Sebelum Disember 2019, setiap daripada kita ni akan ajak 5 orang lain datang ke kuliah. Kita usaha lah. Macam mana ni? Nak ajak 5 orang lain. Disember kita akan tengok masjid ni penuh, masjid ni penuh. Tapi kita orang soleh, tapi bagus. Orang soleh pun okey. Kan? Orang, tapi itu umat Muhammad, Nabi suruh naikkan lagi. Kan? Peringkat istimewa iaitu soleh, musleh dipanggil, musleh. Dan untuk menjadi yang ketiga, zu makanah, orang yang kedudukan sebagai umat Muhammad, sebagai Nabi, zu makanah dipanggil orang musalleh. Musalleh ni macam mana pula? Musalleh ni dia baik, dia buat baik, dia ajak orang buat baik. Musalleh apa? Buat baik dengan perancangan yang lebih besar. Dia bukan individu. Saya sembahyang, saya ajak orang sembahyang. Itu orang soleh, itu orang musleh. Itu orang musleh. Saya sembahyang, saya kumpulkan 5 orang lagi yang sembahyang. Macam mana nak ajak lebih ramai orang sembahyang? Berperancangan dengan skala yang lebih besar. Itu musalleh. Itu peringkat zumakanah. Itu peringkat lebih tinggi lagi. Macam tadi saya sebut, katakanlah sebelum hujung Disember 2015, kita nak gandakan partisipan ataupun kehadiran ini kepada 2 kali ganda lah contoh kan. Setiap orang bawa lagi 1 orang atau 2 orang lah ya. Okay? Jadi setiap orang berusaha sebagai musleh. Musalleh sama-sama rancang. Macam nak buat? Kita buat Facebook. Pengajian Asma'un Nabi. Jadi kita sebar-sebar-sebar-sebar-sebarkan. Kita buat IG Asma'un Nabi. Jadi lepas setiap kelas, kita kongsikan isi-isi dia. Dan kita kongsikan. Kita kempenkan mungkin dengan banner. Bukan saja Asma'un Nabi, kuliah-kuliah di masjid ini. Itu musalleh. Dia berperancangan. Macam mana dengan skala yang lebih besar lagi. Dan itu umat Muhammad. Kenapa kita boleh dapat Islam? Kerana para sahabat zu makanah. Dia bukan saja dia baik, bukan saja dia ajak one to one, tetapi dia ajak, dia buat perancangan secara yang besar untuk mengislamkan bagian Nusantara, bagian seluruh dunia ni. Ibu-ibu, akak-akak boleh bayangkan tak? Orientalis cerita dekat kita, pendakwah datang kemari berniaga sambil-sambil berdagang. Kalau pekerjaan sambil-sambil, mana mungkin satu Nusantara ni boleh Islam? Tak mungkin. Mereka datang berdakwah sambil-sambil berdagang. Dia bukan sambil-sambil punya pekerjaan berdakwah tau. Orang Melayu, mana-mana tempat jumpa semua Islam. Itu bukan kerja yang sikit-sikit punya kerja. Itu kerja yang musalleh. Berperancangan. Tengok macam mana sahabat mengislamkan China. Sahabat islamkan China, dikepung China tu tau. Satu grup daripada laut, satu grup daripada darat. Grup daripada laut dipimpin oleh Abi Waqqas. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abi Waqqas. Makamnya ada di Guangzhou, China. Kalau ibu-ibu, kakak, ayah-ayah pergi China, pergi Guangzhou, janganlah asyik shopping semata-mata. Pergi ziarah makam sahabat tu. Abdullah bin Abi Waqqas dekat Guangzhou. Itu daripada laut. Satu grup daripada darat. Daripada darat dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya dekat Yugur. Kan saudari Islam kita di Yugur kan tengah kena uji kan. Ditekan oleh kerajaan komunis China.
Itu ada makam sahabat, dua makam sahabat kat sana. Mereka bertemu di tengah-tengah di Si'an. Si'an ni adalah kota raja pertama Cina yang menggabungkan seluruh Cina, Shi Wan Ti. Eh? Jadi kenapa diislamkan Si'an? Sebab itu kota maharaja pertama. Eh? Jadi dua tengah ni, daripada darat, daripada laut, temu pula kat tengah-tengah ni. Kalau kita pergi ke makam Abi Waqqas di Cina, di depan makam tu ada tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri Cina untuk mengislamkan Cina. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi Cina atau Islam tersebar di bumi Cina. Terbukti Islam tersebar di bumi Cina. Kan? Dia bukan kerja main-main. Eh? Sebab apa? Mereka zumakanah. Kan? Sifatnya dia sudut amalan musalleh. Dia bukan soleh semata-mata, bukan musleh semata-mata, tapi musalleh, berperancangan. Apa nak buat? Eh? Apa nak buat? Kalau kita punya sifat itu, Masya Allah, masjid akan makin penuh, orang-orang akan makin baik. Kita bukan soleh sendiri-sendiri kita, kita musleh dan kita musalleh. Apa nak buat? Apa nak buat lagi? Kan? Macam mana kita nak buat? Kan? Apa perancangan kita buat untuk memakmurkan masjid? Untuk dakwah pada anak-anak muda dan sebagainya. Ha, ni. Jadi ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat saya dulu dan boleh kita kongsikan bersama. Nama Nabi SAW Zu Makanah, itu yang punya kedudukan atau mempunyai satu tahap yang tinggi, kan? Dan Nabi SAW nak juga kita sebagai umatnya orang yang Zu Makanah, yang bersatu kedudukan ataupun tahap yang tinggi. Jadi sekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah pada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, wa risailil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin, wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.